Kejap. Eh, kenapa? Resah tengok jam ni kenapa? Pak Mu, sempat ke ni? Rambut pun tak buat lagi. Aduh, pengalaman Pak Mu dah lama dah. Ni, pengantin datang 1:30. Sekarang baru apa? Ha, 11:30. Yelah, tapi rambut tak buat lagi. InsyaAllah, sempat siap. Jangan risaulah. Okeylah. Kalau tak sempat siap, saya potong 50% tau. Oh, tak sempat siap nak potong 50% eh? Kalau siap awal macam mana? Boleh tambah hari 50? Tok Muiz, tolonglah Tok Muiz. Saya tak tahan lah Tok Muiz. Saya minta maaf banyak Tok Muiz. Pasal Tok Muiz tengok sampai Abang Mus sampai terkihir tangan semua. Ajak lawan. Dia sendiri yang nak main besi, nak kat besi. Duit dia sendiri, belanja dia sendiri, duit dia sendiri. Pandai-pandai dia lah. Yelah, tapi kalau Tok Muiz tak ajak dia berlawan, tak ada sampai jadi macam tu. Main gym semua. Amboi. Bela siapa macam sekali. Apa lebih dia? Apa kekuatan dia? Apa hebat dia? Ha? Untuk pengetahuan Tok Muiz, Abang Muslah orang yang tipah suka. Tipah sayang. Tipah dah nak kahwin dengan dia. Eh, Abang okey? Tok Muiz sakit ke? Abang Cam, sihat dah? Macam mana, Pak Iman? Bila masuk ubat hospital, jalan bergoyang. Engkau pun dah lama tak pergi masjid tu. Minggu depan, kita orang ada buat gotong royong. Engkau datanglah. Kau sedekahlah apa-apa. Untuk masjid kita juga, rumah Allah. InsyaAllah. Jumpa lagi.